Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Salah satu rudal balistik milik Rusia dengan jangkauan terjauh adalah rudal Satan, atau yang bernama lengkap SS-18 Satan. Rudal berbasis silo antar benua itu memiliki jangkauan sekitar 10.000 km dan dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Meskipun jangkauan rudal Satan sangat mengesankan, rudal itu sudah berusia tua. Varian asli rudal itu dikembangkan hampir 50 tahun lalu, atau sekitar awal 1970-an. Varian terbaru dikembangkan pada akhir 1980-an, atau lebih dari 30 tahun lalu. Rudal Satan jelas membutuhkan pengganti, karena sudah tak muda lagi. Maka hadirlah rudal Sarmat, atau yang bernama lengkap RS-28 Sarmat. Rudal Sarmat kemungkinan memiliki jangkauan yang lebih besar daripada Satan, meskipun detail konkretnya sulit didapat. Diperkirakan rudal Sarmat, jangkauannya bisa mencapai 18.000 km. Ya, Anda tak salah dengar, 18.000 km. Pengembangan Sarmat dimulai sekitar tahun 2000-an, dengan prototipe awal diproduksi pada 2015. Selain tersedia dalam versi hulu ledak nuklir tunggal, The National Interest melaporkan, Sarmat dikabarkan juga dapat membawa kombinasi 10 hulu ledak besar, atau 16 hulu ledak kecil. Salah satu kegunaannya yang lebih baru adalah, sebagai kendaraan pengirim untuk kendaraan luncur hypersonik, yang saat ini sedang dalam pengembangan. Yang dimaksud sebagai kendaraan pengirim hypersonik adalah, rudal Sarmat diisukan saat ini juga dapat digunakan untuk menggendong sebuah rudal hypersonik guna untuk menambah jangkauan jelajahnya. Dalam artian, jika Sarmat memiliki jangkauan 18.000 km dan rudal hypersonik yang dibawanya mempunyai jangkauan 5.000 km, maka jangkauan gabungannya bisa mencapai 23.000 km. Memang agak terkesan rumit, tapi itu semua sepertinya bisa diwujudkan oleh negara sekelas Rusia. Namun, pengembangannya tidak selalu mulus. Peluncuran uji pertama dari silo berbasis darat mengungkapkan masalah teknis dengan peralatan sistem peluncuran. Pengenalan Sarmat telah ditunda beberapa kali, dengan pengenalan awalnya dijadwalkan pada 2018, kemudian diundur hingga 2021. Tetapi, tampaknya tidak mungkin pada 2021, rudal Sarmat akan secara resmi masuk ke jajaran arsenal militer Rusia. Apakah ada opsi lain yang dikembangkan oleh Rusia guna mengisi kekosongan antara Satan dan Sarmat? Jawabannya tentu saja ada. Yang pertama, ada RS-26 Rubez. Menurut catatan The National Interest, Rubez adalah rudal balistik antar benua yang dapat bergerak di darat untuk menuju lokasi peluncurannya dan dibawa oleh kendaraan pembawa rudal yang besar yang mampu berpindah di luar jalan raya atau istilah kerennya bisa berpindah secara mobile. Seperti Sarmat, pengujian awal rudal balistik RS-26 Rubez mengalami beberapa hambatan dalam perjalanannya ke pengerahan operasional. Peluncuran pertama Rubez pada 2011 berakhir dengan kegagalan ketika rudal itu mengalami masalah yang kemungkinan pada bagian navigasi dan jatuh tidak jauh dari lokasi peluncuran. Menariknya, Rubez mungkin melanggar perjanjian nuklir jarak menengah atau INF.
Uji coba penerbangan awal Rubes menggunakan hulu redak ringan khusus yang memberikan rudal itu jangkauan sekitar 5.800 km untuk mematuhi perjanjian INF yang secara eksplisit melarang pihak yang menandatangani perjanjian itu untuk meluncurkan rudal dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km. Namun, uji coba kemudian menggunakan hulu ledak yang lebih berat, sehingga mengurangi jarak rudal sekitar 3.800 km, menjadi hanya 2.000 km saja. Uji coba 2.000 km itu telah menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan Rusia terhadap perjanjian INF. Yang kedua ada Avangard. Mungkin yang paling luar biasa dari rudal-rudal tersebut adalah kendaraan luncur nuklir hypersonik bernama Avangard. Uji coba dalam satu bentuk atau lainnya telah berlangsung dengan banyak hambatan. Rancangan awal untuk Avangard dibuat sejak 1980-an. Setelah jatuhnya Uni Soviet, perkembangan Avangard dihentikan sementara. Sebagai kendaraan luncur, Avangard awalnya diangkut oleh rudal balistik. Kemampuan muatan unik rudal Sarmat menjadi metode pengirim utama yang mungkin satu-satunya untuk Avangard. Dilansir dari The National Interest, meskipun Kementerian Pertahanan Rusia awalnya mengklaim Avangard akan mulai beroperasi dengan angkatan bersenjata Rusia sekitar tahun 2019, itu mungkin jadwal yang terlalu optimis. Para anggota Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya telah mengakui masalah-masalah pembangunan terkait dengan perisai panas atau lapisan luar rudal yang cukup kuat untuk rudal hypersonik yang seharusnya dapat terbang dengan kecepatan sangat tinggi hingga Mach 20. Itu adalah sebuah kecepatan yang bisa melelehkan logam biasa dengan mudah. Jadi, diperlukan lapisan khusus untuk rudal ini. Pengembangan dan pengujian rudal-rudal tadi hingga kini belum selesai. Topik ini masih perlu diamati dengan seksama untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut di masa depan. Karena satu unit dari rudal-rudal tadi, ketika jatuh dengan muatan nuklir di wilayah manapun di dunia ini, maka bisa memicu perang dunia baru. Bagaimana menurut Anda mengenai rudal-rudal balistik Rusia ini?